Ada. Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini guys, aku mau jalan-jalan ya, mau melihat jalan yang tembus di bandara. Jadi katanya dulu para petugas dulu tugasnya itu kemarin katanya jalan yang arah di dekat Pasar Mangga ini. Nah, itu katanya jalannya udah tembus di jalan bandara. Katanya sih, makanya aku hari ini mau lihat progres terbarunya. Oke, ikutin saja ya. Nih, lawan yoga, guys. Mampir di channelnya Yoga Aulia Rahman 1997. Dia punya channel, guys, channel YouTube. Subscribe ya, guys. Tonton ya. Aulia Rahman 1997 tuh. Dan jangan lupa juga mampir di subscribe di channelku ya. Sugianto 1974. Jalan guys. Ini di Gang Widura guys. Gang masuk rumahku ya guys. Nah ini gang. Kita lewat sini saja, lewat perumahan ini. Soalnya kan jalannya kan dekat Pasar Mangga. Oh, ini ada rumah guru, mobilnya canggih. Oh, mobilnya kayak ini mantap. B, plat B. Ini gang, ini jalan apa ya? Jalan Al-Madaniyah. Nah, kita belok ke kanan. Ini jalannya belum diaspal ya guys nih. Masih pengerasan dan ini masuk ke Pasar Mangga, Pondok Mangga. Nah, di sini masih ada lah orang berjualan lah. Jalannya seperti ini ya kondisi jalannya. Seperti ini jalannya. Nah, seperti ini jalannya guys, belum diaspal ya, masih pengerasan seperti ini. Katanya sih janjinya mau diaspal tapi nggak tahu kapan. Oh, di sini juga banyak jalan gang perumahan ya. Nah, di kanan ini perumahan ya. Gang Wisnu, gang-gang apa banyak sih. Ini pasarnya guys. Ini tempat pembuangan Pak, tempat pembuangan sampah TPD itu. Nah, ini pasar. Pasar Pondok Mangga. Pasar Pondok Mangga. Jadi yang di sana tadi belum anu lah, belum dipindah lah. Katanya nggak boleh lagi jualan situ. Tapi katanya habis hari raya nggak boleh lagi jualan di depan tadi itu, depan jalan. Nah, jadi di sini guys. Nah, jadi melewati Pasar Mangga tadi ya. Nah, ini jalan ini katanya tembus sudah guys, tembus di bandara. Selain jalan sana ya. Nah, lewat sana kan bisa. Dan ini jalannya yang sini ya. Ini situasi dan kondisinya seperti ini. Kanan kiri. Nah, masih sunyi ya. Tuh. Soalnya ini jalan urukan guys. Dulu ini kan rawa ya, aslinya rawa seperti ini. Nah, terus diuruk jadi jalan seperti ini. Dan ini mau ditembuskan ke jalan bandara. Kalau dari Banjarbaru itu lebih dekat lewat sini. Nah, kalau lewat sana kan keliling ya. Nah, kalau di sini kan dia nggak keliling, lurus. Dan kata petugasnya tadi katanya dulu itu katanya sudah tembus, makanya aku mau lihat progres terbarunya. Santai aja guys, sambil jalan-jalan kita. Kondisinya seperti ini ya guys. Ini jalannya masih belum diaspal.
Ini kalau musim hujan ya becek sih. Nah, dan di sini juga ada perumahan, guys. Tuh, lihat. Ini ada perumahan ya. Ada langgarnya. Perumahan apa ini namanya? Tuh. Ini juga ada perumahan juga tuh. Di sini juga ada perumahan tuh. Nah, ini guys. Jalannya ya, dulu sampai sini aja ya. Sekarang ini udah sampai ke sini ya. Nah, dulu sampai di dekat perumahan saja ya. Dan ini belum ada di huruf, sekarang sudah sampai di sini. Nah, seperti ini. Sudah di huruf seperti ini ya. Nah, kondisinya. Wow. Kita lihat sampai ke situ. Sudah tembus belum ya? Belok guys, nggak lurus ya, ternyata belok ke sana. Tapi belok sini. Oh, lihat situ. Oh, ternyata belok. Oh, itu loh jembatannya. Itu jembatannya kemana lah? Oh, sampai di sini guys jembatannya. Di atas sini ada. Oh, sampai sini. Ternyata belum tembus ya. Mau tembus tuh jembatannya. Oh, keren. Seperti ini guys, progres terbaru jalan mau menuju tembus ke bandara ya. Nah, seperti ini progres terbarunya. Nah, ini guys, progres terkini. Jalan buruk tembus bandara. Tingginya jembatannya tuh. Oh. Ya, mungkin sekitar 500 meter lagi ya guys, bisa tembus di jalan tembus ke bandara nih kalau nggak salah ya, seperti itu. Oke guys, kita balik. Jadi progres terkini pengurukan tanah ya, masih berapa persen? Ya lumayan, masih lama sih. Cuma mau dekat lagi, mau tembus. Jadi posisinya tuh L kayak ini ya. Melihat ini apa nih? Anu tulisannya nih. Lucu lah. Sampai ada rumah. Nah, kita lihat ini ya. Turun dulu. Nah, jadi ini guys, tuh nomor kontrak, tanggal kontrak, pekerjaan peningkatan jalan Pondok Mangga lanjutan Kelurahan Loktabat Utara, nilai kontrak 1.490.000.000 sekian, kontrak CV Multi Konstruksi Lestari, waktu pelaksanaan 120 hari, waktu pemeliharaan 80 hari, berarti 4 bulan lah. 3 kali 4 ya, 4 bulan. Nah, kayak gini guys. Kirain lurus ini nah dulu. Nah, lurus ke sana. Kalinya belok ke sini. Ternyata belok di sini, guys. Jembatannya sudah jadi duluan lah. Jembatannya sudah jadi duluan, tanahnya belum diuruk. Jadi 4 bulan guys. Ini 4 bulan kok pengurukan ini jalan nih. Jangka waktu. Daspa belum, masih pengurukan ini aja. Cuma nanti ke sebelah sana, Bang. Siapa jalannya?
Jadi nanti kalian gak jauh lagi kalau mau ke bandara ya, guys. Lewat sini bisa jalan Pondok Mangga. Jalan Pondok Mangga. Waduh, ngerinya nih. Rumpih. Hah? Ini rumahnya bandara. Nuh, listriknya aja sudah sampai sini loh, cepat. Ini kan ada perumahan di situ. Pokoknya kalau ada perumahan tuh cepat listrik. Teleponnya aja juga cepatnya. Jadi seperti itu saja, guys. Informasi terkini Jalan Pondok Mangga yang tembus bandara ya. Lebih cepat ya. Memang ada sih sebelum jalan ini tembus bandara. Cuma kalau kita dari Banjarbaru itu agak jauh keliling. Kalau ini kan nanti kalau tembus dia lebih singkat ya. Lebih memotong jalan gitu. Lebih cepat lah. Itu toko siapa itu kan? Lucunya. Nah, kita ini arah balik, guys. Kalau ini sudah di jalan Karanganyar 1 kali ini. Ini SMP 9. Jadi jalannya itu tidak jauh dari SMP 9. Kita beli gorengan dulu, guys. Hah? Wow, masih banyak. Ma, behitung mana si Din? Apa ya? Sayurnya ada juga, bang, iwaknya ada juga. Ini haruan. Haruan, guys. Gorengan aja dulu. Gorengannya 10 biji. Campur aja ya. Hah? Sama saya ke. 10.000 11 biji. Nah, 10.000 11 biji bonus 1. Gorengan apa ini? Ibu Yuni. Ah. Lengkap tuh, lengkap, guys, gorengannya murah. Selain gorengan ada juga, guys, ini sayur dan ikan. Mantap. Nah, jadi itu tadi, guys, progres terbaru ya, jembatan kataku jalan Pondok Mangga ya, dan rencananya akan tembus di jalan tembus ke bandara. Jadi tadi itu ya nggak lama lagi sih ya, prosesnya mungkin sekitar 4 bulan lagi katanya tadi itu. Cuma nggak tahu 4 bulan itu sampai tembus ke jembatannya atau langsung tembus ke jalan yang sudah ada di jalan bandara itu ya, saya kurang paham itu. Nah, jadi tadi itu seperti itu progres terbarunya ya, jembatannya, jalannya sudah diuruk ya, dan jembatannya sudah jadi duluan. Jadi nanti mungkin tembusnya ke jembatan itu. Nah, jembatan itu mungkin lagi kesananya lagi tuh apakah langsung 4 bulan itu atau beda lagi ya, kayak saya kurang tahu. Soalnya kalau sampai ke jalan yang tembus bandara itu masih ada berapa meter lagi, nggak jauh sih sebenarnya. Nah, itu seperti itu, guys. Jadi kalau kalian nanti misalkan mau dari Banjarbaru mau ke bandara atau ke Banjarmasin, itu nanti bisa lewat jalan Pondok Mangga sini. Jadi lebih cepat, guys. Dia apa istilahnya, nembus ya, lebih memotong kompas kayak gitu ya. Lebih cepat dibanding kalau jalan yang sudah ada ini ya. Itu harus mutar lagi. Kita harus mutar lagi seperti U gitu ya. Nah, belok dulu, lurus, nanti belok lagi kayak U. Kalau ini kan mungkin kayaknya lurus, belok terus langsung. Jadi lebih cepat lewat jalan sini, guys. Jadi seperti itu aja, guys. Informasi terbaru progres Jalan Pondok Mangga yang tembus ke jalan bandara.
Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share, dan di tengah loncengnya. Oke, dah.